Tapi kita bakal pindah lagi bentar area. Rosemary. Ada Rosemary. Lengket banget bos. Dapat satu momen dari Megatron. Ada backup dari bagian belakang Liquid. Memberikan backup kali ini. Second weapon bakal digunakan oleh seorang Rosemary. Dan berhasil menang area kedua. Tinggal satu lagi. Rosemary. Datang dari bagian belakang. Tapi Megatron dipulangkan ke lobby. Semua. Rosemary. Semua di sini ditabrak oleh Gepek. Berbahaya. Apa yang terjadi? Inilah tadi ya, semua kata-kata dibilang Doge AE sengaja turun di Son of God. Di sini teman-teman harus bertemu dengan CPX. Oh my God, 3-4 Morbid, UMP terbakar di situ. Rosemary mendapatkan satu, Renare. Tapi Dewa United lagi-lagi mengganggu Ucup dengan mini 14-nya, mengganggu pergerakan dari Scarlet Gaming. Pinky tumbang, jersey tumbang juga. Bakal maju, bakal melemparkan sebuah net. Bahaya ini, bahaya bomnya, bahaya dari Nomercy. 1, 2, dan 3. Jeder! Dan dia Morph emang terus-menerus dari GPPR. Tumbang satu persatu. Morph akan mengawali hari di dua zona ini dengan dua eliminasi yang menurut gue cukup free karena nggak banyak fight yang besar. Dari Scarlet Gaming kembali bertemu di zoning out juga oleh seorang Pinky. Mobil dari drone meledak. Oh, ini this is not a good situation sebenarnya buat NFT ya, karena NFT ini juga lagi butuh-butuhnya poin. Mereka berada di papan tengah. Ayo kakak, yuk 35.000 aja deh minimalnya, maksimalnya bisa 100.000. Ada satu granat yang sangat matang di tangan kanan dari Yami, dipantulkan menuju ke arah jendela dan meledak di sana, membuat Jersey harus menyerah. Jersey pulang menuju lobby. Lagi-lagi granat dari seorang Yami. Ada 2 peluru, 3 peluru tadi masuk menuju ke arah tubuhnya. Harus berhati-hati, justru kali ini Yami kembali menunjukkan kapasitas dia dalam melempari utility card.